Menurut kertas pertuduhan, pelakon filem Budak Pailang itu didakwa memiliki 1.15 gram dadah jenis kanabis. Pihak berkuasa Australia dilaporkan menahan seorang warga Malaysia kerana cuba menyeludup masuk 450 kg heroin bernilai RM431 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Pantas padu padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan info yang penting bermanfaat. Saya bersama dengan Ustaz Jafri sekali lagi. Ustaz. Ya. Yeah. Ustaz ni saya syok dengan ustaz ni. Yeah. Sebab ustaz umur berapa ustaz? 45. 45 ustaz. Yeah. Saya 54. Terbalik ustaz. Ustaz hebat daripada saya. Kita cerita kat belakang. Baru-baru ni adalah kecoh sikit ustaz kat dalam apa social media dalam bidang saya jugalah ustaz, yang ada sipolan-sipolan ni diterbabit dengan dadah ustaz. Jadi dia merosaklah nama industri saya juga. Yeah. Dan khasnya pada dia ini boleh dikatakan rezeki dalam tangan ustaz. Yeah. Tapi dia macam, boleh tak kita panggil dia menolak rezeki tu? Dia bukan menolak rezeki, Datuk. Dia sebenarnya memilih rezeki yang salah. Allah sebut innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahum umur mustabihatun. Ada di antara kedua yang syubhah yang ramai orang tak tahu tentang. Nabi kata siapa yang berjaga-jaga daripada yang syubhah ini, maka dia menjaga agama dia dan menjaga kehormatan dirinya. Siapa yang ambil yang syubhah ini, maka dia boleh menjerumuskan dia kepada benda yang haram. Kita dalam bab rezeki ni kita kena jaga sungguh-sungguh, sebab dia ada satu benda dalam rezeki nama berkat. Berkat ini tak boleh nak kira tu. Datuk perasan tak sekarang ni kan, waktu kita sangat cepat kan. Daripada Jumaat ke Jumaat macam tiba-tiba dah rasa. Tapi 24 jam juga tapi dah cepat. Jam. Betul. Masa saya kecil saya rasa lambat sikit. Kita dulu main petang-petang Datuk. Sampai puas balik tu sampai dah berkilat muka-muka kan. Sekarang ni anak-anak kita baru keluar aja balik dah maghrib, tak sempat lagi balik dah. Waktu pendek. Betul Nabi SAW sebut akhir zaman, waktu kamu akan rasa pendek. Sebab hari, keberkatan hari itu telah dicabut. Dalam bab urusan rezeki ni pun, kalau rezeki yang kita dapat itu rezeki tidak berkat, kita akan merasa dia tak cukup. Dalam kes ni, Ustaz, semua orang tahu, Ustaz, daripada dulu sampai sekarang, kerajaan khasnya, para-para ustaz, ulama-ulama negara kita ni mengatakan dadah tu haram. Yeah. Kan, jangan dibawa dalam kehidupan, apa semua, kempen dah besar-besar. Dan boleh berlaku lagi, Ustaz. Zaman-zaman dulu-dulu ada ke benda-benda yang memabuk ni, Ustaz? Allah sebut yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, solat asy Muhammad, qul fihima ithmun kabir, surah al-Baqarah ayat 219 dia sebut. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, itu adalah dosa yang besar. Al-khamr ni dia satu, kalau daripada dari segi bahasanya dia satu perahan anggur sehingga berbuih, kemudian tujuan dibuat tu untuk memabukkan. Tapi sekarang ni orang dah mabuk bukan guna anggur dah, orang guna macam-macam kan. Macam-macam. Maka pengharaman itu bukan atas buah, pengharaman itu bukan atas peram tu. Pengharaman itu adalah disebabkan oleh mabuk benda tu. Hayal tu. Hayal. Maka ulama meletakkan pengharaman dadah itu adalah pada sisi al-khamr itu, mabuk itu. Maka Rasulullah SAW, maka hukumnya adalah haram dan orang Islam patut meninggalkan disebut sebagai benda yang memabuk. Tapi kalau macam katakan benda itu dah haram, dia ambil benda yang haram, adakah rezeki yang kita dapat itu akan jadi haram, Ustaz? Allahu Rabbi, bila kita ambil benda haram apa yang berlaku, Datuk dan tuan-tuan semua yang mendengar. Ini penting untuk kita. Kadang-kadang Datuk, kita ni bukan mencuri Datuk. Kita duduk di rumah kita elok-elok. Tapi ada di kalangan kita ni yang pergi kerja kadang-kadang tak punctual time, ada 2-3 jam dia tak buat kerja dia, tapi dia ambil gaji dia. Ada yang tak sakit, tipu MC. Ini semua kadang-kadang kita duduk ambil daripada rezeki yang tidak, yang dia pergi, rezeki yang syubah. Macam tu ke, Ustaz? Ya, subhanallah. Jadi habis saya pergi, katalah saya pergi office. Kan, saya dah terlambat hantar anak saya sekolah. Saya suruh kawan saya punch card, takkan Allah, tu pun tak boleh, Ustaz. Datuk ada Datuk bos kan, ada staff kat bawah kan. Kalau staff kita tu, kita bayar dekat dia gaji 8 jam punya kerja, tiba-tiba dia datang kerja 4 jam tu. Kita tahu dia buat macam tu, kita sakit hati tu. Kita rasa dia layak tak dapat yang 4 jam tu. Kita sendiri seolah macam tu lah. Jadi kita duk buat benda-benda macam tu dan kita rasa macam tak ada apa-apa. Apa yang berlaku Datuk bila kita masuk benda haram dalam rumah tangga kita? Ayat tambah-tambah yang kita jual benda-benda yang haram. Urusan jual beli kepada benda yang dia haram, maka hukumnya haram. Kita jual daging babi. Daging babi itu hukumnya haram dalam Islam untuk dimakan. Najis hukumnya. Maka penjualan tersebut juga dikira sebagai haram. Tapi rezeki ni kalau kita dapat, kita kena macam bersyukur kepada rezeki tu, Ustaz. Macam tak boleh. Macam kita dapat banyak-banyak, kita rasa macam kita mendabik dada. Aku cari semua ni lah.
walaupun Allah tentukan kepada kita 1 bilion rezeki kita, 1 bilion kita akan dapat. Lagi kita tak cukup 1 bilion tu, kita tak akan mati, melainkan kita akan dapat sebagai banyak mana yang Allah telah Allah tentukan untuk kita. Cuma pilihan kita, Datuk, sama ada kita yang mengambilnya yang halal ataupun kita yang mengambil yang haram. Saya bekerja ni, saya mencari periuk nasi lah untuk keluarga saya. Jadi maknanya kalau saya ambil benda haram, perbuatan tu haram. Kalau saya jual dadah contohnya, saya bekerja dengan hayal dengan dadahnya, adakah nanti rezeki yang saya dapat tu jadi haram dan terbabit dengan anak-anak saya? Syekh Abdul Qadir Mandili sebut dalam kitab dia, yang pertama, bila kita masuk benda haram dalam rumah tangga kita ni, dia hilang barakah. Urusan dalam rumah tangga kita tu akan hilang barakah. Rezeki kita sentiasa tak cukup. Lepas satu benda sekejap kereta rosak, kejap-kejap anak sakit, kejap-kejap tu, kejap-kejap orang masuk, kejap. Macam-macam boleh berlaku. Sebab keberkatan dalam rumah tangga kita telah dicabut. Yang kedua, kita boleh perasan, kita sendiri hilang keinginan untuk melakukan ibadat. Nak solat, kita susah. Nak baca Quran, kita malas. Bahkan anak-anak kita sendiri, kita suruh anak-anak. Sebab tu saya sebut, kesian dekat anak-anak kita dan isteri kita. Dia orang tak ada apa-apa, naif, duduk di rumah. Yang ketiga, kalaupun kita boleh melakukan ibadat tersebut, ibadat itu sudah tidak ada kekhusyukan dan kemanisan lagi dah. Bahkan amalan sudah tidak diterima oleh Allah lagi dah. Yang keempat, lebih dahsyat itu apa dia? Amal doa kita sudah tidak didengar oleh Allah. Maknanya kita ni bertanggungjawab apa yang kita buat pada anak-anak isteri kita. Ya, abang, masalah itu masalahnya, masya-Allah. Dia kesan kepada bawa masuk benda yang haram dalam rumah tangga ini akan berimpak kepada semua. Tapi apa salah dia? Dia orang tak salah, yang salah saya. Itulah masalahnya. Itu yang sebut tadi, kesian. Maknanya kita saya kena jadi ketua keluarga yang bertanggungjawablah. Kita telah mengkhianati amanah yang telah Allah berikan kepada kita dengan kita memberikan makanan yang haram kepada anak-anak isteri kita. Dan kita tengok apa yang berlaku dalam industri saya tadi itu, dia boleh dikatakan ibarat menutup periuk nasi dia sendiri. Maknanya rezeki Allah bagi, tapi dia sendiri menutup periuk nasi dia apabila dia terkena macam itulah. Sebab tu dalam keadaan kita nak cari rezeki, biar rezeki yang kita dapat tu sekian halal. Kadang-kadang sedikit itu berkat. Itu lebih baik daripada banyak yang tidak ada keberkatan. Saya pun nak kaya, Ustaz. Takkan sikit je saya nak. Saya nak kaya. Kalau saya boleh. Okey, kita tengok macam mana yang Allah sebut dalam Quran. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan untuknya. La in syakartum la azidannakum. Kadang-kadang kita dapat sikit, Datuk. Allah tak bagi saya ni di pelakonnya, Datuk. Kalau itulah masalah dia. Kalau kadang-kadang teringin juga nak jadi pelakon kan? Janganlah, Ustaz. Lepas tu, Ustaz jadi pelakon, saya nak jadi apa? Jadi ustaz. Saya tak boleh jadi ustaz. Kita exchange ya. Tapi Allah tak bagi saya jadi macam tu. Sebab mungkin Allah tahu kalau saya duduk pada posisi itu, saya akan rosak. Ada orang yang jadi businessman. Dia berniaga, start kecil-kecil, berniaga. Tapi dia minta nak berniaga jadi besar. Tapi Allah tak bagi dia besar. Dia berniaga besar sikit, dia akan rosak. Dia akan tutup. Maka Allah tahu, kalau dapat besar ni, dia akan rosak. Sebab dalam hadis Qudsi, menyebutkan, riwayat sebutkan. Ada hamba aku ni, kata Allah. Dia ni tak boleh kaya. Dia kena miskin. Sebab kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Ada hamba ni, aku ni, dia kena kaya. So, dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia akan jauh pada aku. Ada hamba aku ni, dia kena sihat. Kalau dia sakit, dia jauh pada aku. Maka apa yang berlaku dalam hidup kita sebenarnya, setakat mana yang Allah bagi dekat kita ni, itulah yang terbaik untuk kita. Mana kita sendiri yang buat, kita sendiri yang tutup periuk nasi kita. Betul. Itu yang bahaya, Ustaz. Betul. Yang menutup pintu rezeki. Ini boleh tak kita kategorikan sebagai tak bersyukur, Ustaz? Allah Subhanahu Wataala, orang yang tidak mensyukuri nikmat apa yang telah Allah berikan, dipanggil kufur nikmat. Allah bagi kat kita macam-macam nikmat. Itu macam sebut macam nikmat mata kita ni, nikmat tangan, nikmat kaki, bahkan nikmat rezeki. Cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, kita gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Tanda syukur nikmat ini ialah kita mengucapkan puji-puji pada Allah atas nikmat kita dapat. Puji Allah, paling kurang pun alhamdulillah, cukup dan madai dah. Yang ketiga ialah meninggalkan kemaksiatan dengan anggota ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan buat maksiat. Waktu kita ni biasa buat salah tu. Kita waktu kita muda-muda dulu kita biasa buat salah. Bila sampai certain age, kadang-kadang kita rasa kafarah dia. Kita rasa kafarah badan kita sakit kadang-kadang, ada rezeki-rezeki. Dan ada orang komplain pasal apa saya tak dapat ni, pasal apa duit saya ni hilang, pasal apa orang tipu saya. Mungkin dulu ada kita buat benda yang sama dalam hidup kita. Rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada rezeki datang daripada manusia ataupun makhluk di atas muka bumi ni. Kerana rezeki tu hak Allah. Nikmat tu hak Allah. Jadi berpada-pada, berjaga-jaga dalam kita menerima rezeki itu. Jangan sampai satu hari nanti orang mengatakan kepada kita, kita sendiri yang menutup periuk nasi kita sendiri. Sedangkan rezeki itu memang terhidang untuk kita. Jadi berhati-hatilah, jangan kita terbabit dengan sesuatu gejala sosial yang boleh memburukkan keadaan diri, keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Jangan kongsi kalau tak pasti.
jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati, kita PM tepi sembang viral di TV9 setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton kami ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Tok. Sama-sama. InsyaAllah.